Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengingatkan militer di negaranya agar bersiap dengan potensi pertempuran di front utara melawan kelompok Hizbullah Lebanon. Hizbullah 10 kali lebih kuat dari Hamas, ujar Gallant dalam pertemuan tertutup dengan pejabat senior pemerintah Israel Kamis 19 Oktober 2023. Gallant meminta pemerintah merampungkan pemindahan peralatan militer ke front utara wilayah perbatasan dengan Lebanon. Ketika Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, kelompok Hizbullah Lebanon turut mengambil tindakan serupa. Menurut Israel, Hizbullah telah menembakkan puluhan rudal anti-tank, roket, dan mortir ke posisi militer mereka dan kota-kota Israel sejak serangan Hamas dimulai. Tel Aviv juga menyebutkan Hizbullah mengerahkan orang-orang bersenjata untuk menyusup ke Israel. Awal pekan ini, IDF memperingatkan Hizbullah agar berhenti melancarkan serangan terhadapnya. IDF menyatakan siap memberikan respon mematikan jika Hizbullah terus melakukan hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.